masih kecil bisa pegang tiga-tiganya langsung ya. Es tebu ini ya, mosmi atau jus jeruk sama jual kacang. Gile ya kan. Bang, 20 rupis bang. Hah? 20 rupis. Oh. Berat juga ternyata ya, bang, 20 rupis. Iya, iya. Kue peni pura. Oke, apa? Ada kue peni ya? Mereka gak mau diberi secara cuma-cuma. Oke, selamat sore teman-teman ya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ilmi di channel kita, Zeva Ilmi Channel ya. Jadi, seperti biasa kita menelusuri jalan-jalanan yang ada di Aligarh ini. Dan pastinya kita cari-cari pedagang yang kecil dan ya sekiranya sepi juga ya teman-teman ya. Jadi posisi kali ini kita ada di daerah Aligarh, tapi lumayan jauh. Jauh banget lah dari kosan kita ya. Jadi memang akhir-akhir ini kita agak mencari sesuatu yang jauh dari kosan kita ya. Jadi kita biar agak tahu sekitar-sekitar sini juga. Dan kita sedikit membantu para-para pedagang kecil di daerah Aligarh khususnya ya teman-teman ya. Oke yuk, pokoknya ikutin terus perjalanan kita di sore kali ini. Kita bakal cari sesuatu yang unik dan sekiranya bisa enjoy teman-teman nontonnya gitu ya. Oke yuk, jadi di belakang kita ini sudah ada penjual tebu ya. Kayaknya kita udah lama kali nggak minum tebu bang ya? Iya. Udah lama kali, udah hampir 3 bulan kalau nggak salah ya. Kita nggak pernah minum tebu, yuk. Okay. Kita udah dapet es tebu kita ya. Jadi dia berbuih putih-putihnya nih.
karena terlalu kebanyakan digiling ya. Tadi sampai ampasnya pun pasti digiling-giling lagi gitu ya. Makanya sampai berbuih putih-putih kayak gini. Enakan minum es tebu tuh kalau digilingnya dikit, cuma beberapa kali gitu. Setidaknya nggak terlalu sampai ampasnya jatuh-jatuh gitu ya. Kita minum. Kita cari. Oh iya, di sana ada kursi. Kita duduk depan orang ya. Gak apa-apa ya. Yuk kita minum. Gak apa-apa ya. Seger banget ya, apalagi cuaca di India ini panas, jadi kalau minum jus es tebu, oh gila, seger banget di tenggorokan. Sudah, minum punya gue, belum minum sih. Mantap ya, Bu? Hah? Mantap. Belum dirasa? Seger ya. Ini tebunya tipenya yang kecil-kecil ya, teman-teman ya. Oke, yuk. Sekarang kita mau bayar. Oke, ya. Thank you ya. Abangnya bengong dikasih lebih duitnya bengong deh ya. Oh, ini ada warung kecil. Kayaknya kita mau ke belah sana ya teman-teman ya. Di sebelah sana tuh ada penjual kacang, tapi yang jualnya tuh adek-adek ya. Kita bakal ke sana. Karena ini belum musim dingin, tapi udah jual kacang. Harusnya tuh jual kacang di saat musim dingin. Kita nyebrang dulu, hati-hati. Ngeri kalau nyebrang di India nih, oh ya. Ngeri kali. Harus bener-bener kita yang ngalah daripada motornya yang ngalah. Lebih baik nunggu lama lah daripada terjadi hal yang tak terduga. Gitu. Oke, jadi beginilah suasana sore di Aligarh. Aku paling suka makanya suasana sore di India ini, sore itu yang paling the best ya. Karena kalau siang, nauzubillah. Karena kalau siang panasnya full ya, panas banget. Kacau. Yuk, ini dia, kita udah lihat penjual kecilnya ya. Ade. Kita lagi lihat adeknya lagi masak ya, masak kacang. Yang itu masih mentahnya ya. Nah, ini yang udah, Oke ya. Zefa Ilmi. Zefa Ilmi channel. Bakarnya masih pakai kayu areng ya, teman-teman ya. Mas, kayu areng lagi, kayu bakar maksudnya ya. Kayu bakar. Go. 120. Bardas wala, bis wala, kis wala. Ini. 10 rupiah kan ini ya? 12 rupiah itu start ya? Acah, 10 rupiah ini ya? Or 20 rupiah? 20 rupiah ya? 20, 30, 40 ya? 50 ya? Kilo ke atas, kilo ke 100 kilo. Jadi sekilonya kacang ini yang ada di Sangrai itu 120 rupiah ya, atau 24.000. Apa-apa, kita mau beli sekilo ya, jarang-jarang di saat musim panas gini, ini belum masuk peralihan,
belum masuk musim dingin, tapi udah ada yang jualan kacang. Biasanya itu kacang tuh memang adanya ketika masuk setelah peralihan ya, mau masuk ke musim dingin. Nah, makanya aku agak heran nih. Berarti ini udah ada tanda-tanda buat masuk ke peralihan. Benar enggak, Bang? Tes. Kita coba ya kacangnya. Iya, wala gitu ya. Das rupai kah? Das rupai. Iya, cut. Oh, cut ya. Or. Hah? Or saya. Nih, try. Kurang terlalu mateng ya? Oh no. Jadi masih ada rasa-rasa kenyal-kenyalnya gitu. Sekali dengan lo, sekali ketika juga. Jus ya? Iya, mau semi ga? Balik ga? Apa? Mana ini dia itu? Aduh, mau semi wala, iya wala. Balik. Jadi, ada dua ini yang punya jus es tebu ini ya. Mosmi atau jus jeruk sama jual kacang. Gile ya kan, tiga yang dipegang langsung, apa enggak auto berduit orang nih. Tapi memang ya gitulah, walaupun jualannya banyak memadai ya, ada itu tapi pembelinya ya memang jarang kian ya. Bahkan kita lihat cuma abang ini yang beli tadi ya. Apa tau dia? 6 bolo 6 Sibam. Sibam. Apa? Sibam. Kimba. Sibam. Dipak. Dipak. Umur kita umur. 15. Iya boleh. 11. Masih 15 tahun. Sama 12 kata dia. 12. Merah, 1 kg saya. 1 kg. Lekin fresh wala saya. Fresh ya, abis 2 menit wala nengal. No. Kita minit? 2 menit. Abis 10 menit lagi. 10 menit wala. Both time ya. Ini garam ya? Baik banget ya wala. Indonesia. Banyak kali Mi. Banyak kali ya kan. Buat satu komsat cukup. Kat ini kan aja. Besar. Oh, aku penasaran dia masaknya bukan pakai pasir nih, tapi pakai garam ya atau namak. Iya, namak ya. Iya, wala namak ya. Jadi garam merah kalau nggak salah Bang ya. Ini garam merah atau garam Himalaya ya. Ada di India ini kan garam Himalayanya lumayan terkenal, yang merah itu warnanya ya. Mereka masaknya pakai itu, jadi bukan pakai pasir ya. Karena kalau di bagian Aligar ini bukan masuk ke bagian pantai ya, jadi dia nggak termasuk banyak pasir. Jadi mereka masaknya dengan pakai garam. Ini udah worth it banget. Cukup mendukung bagi mereka. Tapi udah mau mati. Iya. Kayak bakar ya. Bang, udah beropis bang? Hah? Udah beropis? Berat juga ternyata ya. Ah, iya.
Indonesia. Kayaknya itu hotel yang berat enggak? Berat ternyata ya. Aku tangga 2 dia tangga 1 udah biasa dia. Mari yang uji. Mari ya. Ini melapor deh benar ini. Menalo ini. Menalo ya. Sut sekarang. Halo Uncle. Tiba-tiba ramai ya kan? Tapi seru juga dengan kehidupan-kehidupan kayak gini nih sebenarnya ya. Kalau kita ikut berbaur sama masyarakat sekitar tuh seru, banyak pengalaman dan mereka pun baik sama kita gitu ya kan. Ye galsenya boy. Are ye larki, larka boy. Boy na? Inko bata raha hu budde ko aur budhiya ko dono ko maan hi nahi rahe. Ye nahi ladki bana rahi hai, ladki bana rahi hai, ladka hai amma. Bol kya kar raha hu budde ko. Ye video banne hai yahan pe. Ye bahut handsome, ye larki nahi hai, larka. Wow. Pemuri bilang cewek. Gila kelamaan kan ya. Oh, rambut aja pakai masker aku. Karena ngira gitu kan. Karena di India ini jarang rambut panjang mau ya. Iya, jarang. Sepatulanya berat enggak tadi? Masih celia kan ini kali kau. Aja, api. Apa? Sepatulanya berat enggak? Berat. Itu besi semua itu. Iya. Pasirnya ternyata pasirnya berat juga pas diaduk-aduk. Aku nggak pengetahuan, nggak berpengalaman sih ya. Jadi kayak berat rasanya. Jadi banyak yang datang. Mani dari sini. Hilar kau lah. Oh no. Boy. Mana tuh kemarin bocah jalan loh jadi. Aisyah juga bocah. Kita mau pesan jus jeruk ya. Enggak biasa minum kayak gini enggak? Asam. Aku suka kalau jus ini. Bentar tuh nyarik ini. Iya, ini buat tarik nanti kan. Langsung jatuh pasirnya ya. Ya.
Ice. Eh, gelas boleh ya? One glass. Bila gak pakai masalah. Masih merah. Aduh, mari tukang kita nalo ya, hair cutting mari. Hey, hair cutting. Hair cutting? Ya. Hair abhi cutting nahi chahiye. Masalah nih ya? Eh? No masalah. Masih kecil bisa pegang tiga-tiganya langsung ya kan. Kalau lagi rame apakah keteteran nih mereka ya kan. Ada selek dia selek. Oke, jadi kita tadi udah selesai beli kacang, beli tebu. Lalu kita coba masak-masak tadi kan. Terakhir kita coba minum ini. Kayaknya durasi kita udah lumayan panjang juga ya. Udah hampir setengah jam kayaknya di sini ya. Yuk, kita sekarang kita mau bayar sama adiknya ini. Habisnya berapa kira-kira ya? Oh iya. Oke. Yes. Hah? 150 ya. Oh, cost me what is this room? Ya udah. Bantu rupiah. Iya ini. Kue pani pura. Iya apa? Ada. Hari kue pani ya. Nih. Oh iya. Tiga kan? Iya cie. Orang. Hei. Kue pani. Adiknya nggak mau dikasih kembalian. Oh no. Seperti biasa, kalau orang India nih kayak gitu ya. Mereka nggak mau diberi secara cuma-cuma gitu. Ini malah, or, saya. Or. Kita yang kurang. Tapi kan ini berjalan ya, bekar ya. Bekar, ya. Both time, ya. Mata-mata, ya. 2 menit, 4 menit. Ini malah. Jadi adeknya nggak mau dikasih duit, jadi kita beli kacangnya aja gitu ya, kita beli semua. Kita nunggu lagi terpaksa kok ya. Nggak apa-apa ya, kita tunggu bentar lagi teman-teman ya. A few moments later.
Dulu teman-teman ya video kita kali ini, thank you banget teman-teman sekalian yang udah nonton, buat saya selalu lancar segala urusan dan rezeki buat teman-teman sekalian ya. Jadi saya Elmi pamit untuk ini, mohon maaf kalau ada kekurangan. Jadi semoga teman-teman semua enjoy nonton videonya. Begitu aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.